Oke bro, balik lagi bersama saya Dedi Pensil bro di channel YouTube biasa bro, inspirasi seputar barbershop ya, pangkas rambut dan mesin-mesin yang perlu kita review. Ada Bima, Wow, Kimei, terus ada produk baru lagi nih Rik, merek Lumi ya Rik ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share dulu ya teman-teman, biar membantu channel ini makin maju dan berkembang ya. Oke. Langsung ke topiknya aja Rik ya. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini merek baru atau gimana? Udah lama sama baru nongol? Oke, baru. Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, saya ambil satu ya. Jadi Lumi ini Rik ya, ini merek Lumi ya. Lumi ini ceritanya loh ya, ini cerita dari sahabat saya. Kebetulan dia udah pernah ke toko saya dan lagi main clipper Lumi ini Rik. Ya, Lumi ini brand dari mesin cukur, brand dari Indonesia Rik. Cuman made in-nya dari Cina. Paham gak sebentar? Berarti mungkin apa? Mesin dari Cina terus dirakit di Indonesia. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini Lumi ini made in Cina, tapi brandnya Indonesia. Paham ya? Nah, di Lumi ini sangat-sangat mantep, Rik. Mesin dengan harga kejangkau, dengan garansi mesin, servis 1 tahun, dan tentunya ini ada garansi juga, seumpama dalam 1 bulan rusak, Rik, ganti baru, Rik. Keren kan? Lah, ini barangnya, Rik, ya. Oke, jadi Lumi ini mesin baru, terbaru ya, Rik, ya, di 2022, yang cordless. Ini serinya Nero, Rik, jadi Lumi Nero. Ada yang Lumi yang kabel, ini Lumi yang cordless ya Rik ya. Nero cordless clipper, tapi masuknya Lumi, paham nggak? Kayak wall magic clip, wall super taper, wall balding gitu loh Rik. Banyak serinya ya, ini dari Lumi, serinya salah satunya Nero loh Rik, Nero cordless. Sementara ada pertanyaan nggak? Nggak ada sih bos. Paham ya? Barangnya banyak, yang mau pesen hubungi saya aja langsung ya, ini lagi mantep banget ya. Kita review ya Rik ya. Oke, kita jelasin dulu ya. Kita jelasin sambil ini tetap dipajang dulu ya. Nanti kita geser ya. Kita jelasin ini tak buka satu ya, Rik ya. Saya ada keterangannya nih ya. Lumi Professional ya, Nero. Ini pengecasannya 2 jam setengah, Rik. Pengecasannya. Pemakaiannya 150 menit ya. Terus baterainya juga irit banget, dan mesin ini Rik, ini RPM-nya 6500, Rik. Kita langsung ambil buku garansinya saja ya. Buku garansinya kita ambil. Nah, nanti setelah buku garansi kita baca, baru kita review mesinnya ya. Nah, bro ini ya. Ini buku garansinya seperti ini, bro. Ada keterangan buku garansi seperti ini, ya. Dari depan. Terus, dari depan itu keterangan Luminya, Rik. Produknya, Rik. Cara pemakaiannya, ya, Rik, ya. Terus, ada peringatannya. Yang maksudnya hal yang tidak boleh dilakukan untuk biar mesinnya cepat awet, biar mesinnya nggak cepat rusak, maksudnya seperti itu, Rik. Ada petunjuknya. Terus, banyak keterangannya lah ya. Salah satunya, Rik. Garansi 1 tahun Rik, keterangannya Rik. Terus ada desain ergonomis, penyesuaian setelan potong, pisau potong persisi, pengaturan ukuran potong, terus taper lever sama bisa disesuaikan, tombol shift on off-nya sama, terus displaynya digital Rik. Ya. Terus apa lagi nih? Cara pemakaiannya Rik nih, perlu diketahui. Sebelum menggunakan produk, nyalakan mesin melalui tombol switch dan perhatikan bagian digital display. Pastikan lampu indikator, oil, dan baterai tidak menyala. Jika menyala, pastikan charger atau lumasi blade pada spot merah. Kalau semua menyala, Rik ya, itu ada spot merahnya itu dikasih oli, Rik. Pokoknya teman-teman tuh cek aja di sini lah ya, ya Rik ya. Nah, ini cek aja di sini, Rik. Udah lengkap. Dapat guard 1,5, 3 mili, 4,5 mili, 6 mili, dan seterusnya. Di sini ada ya. Dan yang paling mantap nih, Rik. Ini ada buku garansinya, Rik ya. Nanti setelah beli clipper Nero ini Rik ya, di toko saya Rik ya, nanti akan dapat kwitansi. Kwitansinya itu disimpan Rik, buat klaim garansi. Nanti di sini diperlukan stempel toko dan tanggal pembeliannya. Nanti teman-teman diisi aja datanya, semua beli toko dibeli di toko Dedi Pensil ya, contoh ya Rik ya. Nama siapa, alamat, ini lah. Ini stempelnya nanti bisa disertakan dengan kwitansi Rik.
Karena apa? Karena banyak yang beli itu COD loh, Rik. Jadi nggak mungkin langsung diisi, Rik. Karena COD kan bisa gagal, bisa enggak ya. Lah seperti itu, Rik. Ini jangka waktu bulan pertama, Rik. Ini ganti baru, Rik. Rusak di bulan pertama tuh ganti baru. Terus di bulan kedua dan enam tuh jaminan komponen servis. Dan bulan ketujuh, 12 jaminan servis. Ada pertanyaan nggak? Oke, cukup ya. Kuping udah dibersihkan kan? Kuping kan? Iya, ilmu. Maksudnya siapa tuh ada teman kamu yang nyari mesin yang bergaransi ya, salah satunya Nero. Nero ini ya, Rik ya, Lumi ya. Terus ketentuannya, Rik, tapi diingat juga, Rik, walaupun ini bergaransi ya. Bergaransi 1 bulan rusak ganti baru, bulan kedua dan keenam jaminan komponen servis dan bulan ketujuh 12 jaminan servis. Tapi ada yang perlu diketahui, Rik. Ada peraturannya, Rik. Paham enggak? Ada ketentuan umumnya maksudnya. Jadi ketentuannya itu jaminan berlaku untuk pembelian produk asli dan dilakukan di negara Indonesia. Kalau belinya di negara Indonesia ya bisa diklaim, ya Rik ya. Terus jaminan berlaku setelah menjalankan prosedur registrasi garansi, ya. Nanti kalau bingung ditanyakan ke pembeli, ke penjual ya. Terus jaminan tidak berlaku apabila kesalahan guna barang, barang rusak pecah karena jatuh, terendam air sehingga tidak berfungsi, terkena bahan kimia, dapat rusak, produk pernah direparasi selain teknisi Lucy. Direparasi selain teknisi Lumi, Lucy. Mantan kekasihku mengertilah. Lagu Pensil Band. Belum direkam, bro. Kapan-kapan recording nih. Mantan kekasih. Ya. Lucy Lumi ya. Eta bang. Untung istri lagi tidur, Rik. Nah, ini ada nomor customer service-nya, Rik. Di sini, Rik. Lah, teman-teman tuh nggak perlu bingung. Semua mau klaim service, ya, Rik ya. Ini udah ada nomornya. Tinggal dihubungin WA saja ya. Penjelasannya cukup? Cukup. Oke, ini langsung ke mesinnya aja ya. Betul. Kita geser. Kameramen udah menit keberapa? 6. 6 ya, oke. Jadi kita penjelasan dulu, Rik. Soalnya ini kan ada garansi ya, Rik ya. Tapi kan nanti kan kalau kita nggak jelasin, nanti takutnya kurang lengkap. Nanti yang beli tuh, oh ternyata ini, gitu kan. Makanya kita perjelas sesuai apa yang ada di buku garansi. Kita jadi, nanti teman-teman juga detail. Gimana, bro? Ada pertanyaan nggak? Oke? Okay? Nah, tadi udah jelasin ya. Tinggal kita buka isinya, Rik. Nah, kita dapet charger, Rik. Ya. Chargernya bisa dipasang di sini. Bisa langsung USB ya, kayaknya ya. Ini bisa langsung USB, bisa. Langsung pakai charger ini juga bisa. Dapet sikat ya. Terus buatnya tadi udah disebutin, Rik ya. Dapet 1, 2, 3... Terus ada tambahan 4, 5, 6, 7, 8, Rik. Guardnya ada 8, Rik. Coba kita hitung aja, Rik. Ada dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Rik. Guardnya 8 ya. Oli, jangan untuk diminum ya. Oke. Oke. Terus kita ambil mesinnya, Rik. Nah, ini yang paling mantep. Kita cek dulu. Oh, habis ya, Rik ya? Habis, kita tinggal chargernya saja. Ini masukin dulu biar nanti nggak hilang. Oke. Ini kita siapin di sini buat charger nanti. Charger langsung atau USB ya, kita coba USB ya, Rik ya. USB. Oke. Nah, ini ya udah siapin. Kita charger dulu ya, Rik ya. Nih, ini mesinnya kita charger dulu biar nyala. Oke. Kalau nyala tuh seperti ini, Rik. Digitalnya nyala ya. Kalau full 100 ya, ini digitalnya ya. Oke, cabut ya. Oke, pakai ini juga bisa ya. Kalau semua nggak langsung USB juga pakai ini juga bisa. Oke? Nah, ini ada tutup pelindungnya. Jadi, ini mesinnya seperti ini, kameramen. Ya. Bentuknya hitam ya, Rik ya. Ini mantep banget pegangannya. Levernya silver. Terus tuasnya, ini levernya, ini maksud saya, silver. Shift on off-nya juga silver ya. Belakangnya ada teksturnya, Rik. Ya, ada teksturnya. Pisaunya fit, Rik. Pisaunya fit. Dan keterangannya professional clipper ya, made in PRC. Made in PRC tapi brand Indonesia ini ya, sekali lagi ya. Lihat di depannya ada keterangan Lumi. Profesional ya. Nah, kita nyalakan. Bunyinya halus banget, Rik. Ini bunyinya halus banget ya, recommended banget lah. Buat teman-teman yang minat, bisa order ke saya di Tokopedia, Shopee juga banyak. Lazada juga ada, Rik ya. Atau order langsung juga bisa ya, ke kontak WA kita ya. Atau ke toko kita di Jalan Turmudia, tempat terbalik 1, Suraja Lor, Banyumas. Serius, Rik, ini mesin dengan harga kejangkau banget ya, Rik. Harganya ini lagi promo lah, Rik. Murah banget lah ya, harga
cek aja di kolom, bukan di kolom komentar ya, tulis aja di kolom komentar pertanyaan apa nanti kita jawab. Soalnya kalau dicantumkan harga di video ini takutnya berubah lho Rik. Kan beredar zaman kan tetap ada kenaikan ini itu kan, takutnya makanya harga kita kondisikan di komentar ya, atau mungkin WA langsung ya, atau mungkin langsung ke Shopee lah, sudah juga ada harganya. Recommended. Coba kameramen, ada pertanyaan nggak? Pesonya apa bos? Pesonya fit bro, fit ya. Levernya masih feeling ya. Tapi recommended banget lho Rik ya. Sekali lagi nih teman-teman ya, recommended banget suaranya. Suaranya bagus banget, halus, dan yang saya sangat suka Rik, ini cantolannya juga mantep nih. Ini cantolannya bentuk seperti segitiga ya, biasanya kan bulat ya, ini segitiga. Mantep banget, ini mesin seperti ini. Bunyinya halus kan? Halus banget. Ya, sekali lagi nih buat teman-teman nih, kalau yang minat beli Clipper Lumi ini ya, Nero ini. Ini harganya sangat-sangat kejangkau. Garansi servis 1 tahun ya. Terus 1 bulan rusak ganti baru Rik ya. Terus ada keterangan nomor yang bisa dihubungi di sini untuk customer service ya. Ya, nanti kalau semua info lebih lanjut, kalau bingung bisa tanyakan ke penjual. Cukup infonya? Cukup banget ya. Yang jelas salah satu Clipper recommended ya di tahun 2022 ini Lumi Cordless. Mantep ya. Jangan lupa yang mau order bisa hubungi di Pensil ya. Gimana kameramen? Cukup? Gak ada yang ketinggalan? Aman ya? Oke, kita pamit dulu ya. Mau kondangan. Antri panjang. Mantan kekasihku mengertilah. Lagu masa lalu. Rekaman lagi, bos. Nanti itu dia gendekan. Dia di Pensil lagunya dicek banyak ya. Oke? Sekian dari saya dari Pensil karena ganteng saja ya. Tidak cukup. Jangan lupa subscribe-nya, bro. Thank you. Give a damn what you say, yeah, I'm living my way. Cold beers in a bay, I stay out of the shade. I just live for today.